Halo guys, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Hansa Rehn. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan kepada kalian cara memasang keran angsa yang baik dan benar dan terlihat estetik ya pastinya, karena ini kamar mandinya udah super keren ya. Nanti akan dipadupadankan dengan gentong ya, gentong keramik gitu ya. Nanti akan kita lihat. Langsung aja tutorialnya. Let's go, check it out. Ini ada lubang ukuran 3/4 ya. Kita sumpal dulu pakai yang setengah, 3/4 setengah ya. Karena dratnya itu drat setengah ternyata guys. Oke guys, di depan kita sudah ada keran angsa ya, untuk ngisi, untuk kita pasang nanti. Ini kita unboxing dulu. Ini mereknya Washer ya guys. Nah, isinya itu di sini ada kerannya. Nih. Ini drat 3/4 ya. Ini drat setengah ya. Ini drat setengah, ini kualitasnya lumayan bagus, Washer. Dia berani menggaransi. Terus ini ada leher angsanya. Dia berani menggaransi 5 tahun ya, dan garansi 3 tahun untuk kebocorannya. Ini bukan iklan ya guys, tapi ini memang kualitasnya memang bagus. Ini apa namanya, leher angsanya seperti ini. Ini kualitasnya lumayan bagus. Ini ada saringannya juga di sini. Ini potensinya misalnya tebel banget. Nih, ayo kita langsung pasang aja. Oh iya, kita juga dapat ring ya. Terus ini ada kunci L untuk ngencengin. Guys. Oke guys, ini udah terpasang ya untuk ring 3/4 jadi setengahnya. Nih, yang pertama kita TPA dulu supaya pada saat nanti besi ketemu sama besi dia nggak lecet ya, nggak ngedrat lah ibaratnya, kayak gitu. Tapi jangan lupa ya guys, ini dipasang dulu, untuk ringnya dipasang supaya kelihatan rapi. Ini kita putar arah jarum jam ya, kanan. Kita sesuaikan dulu. Set. Jangan lupa ini klepnya yang ada di atas ya, untuk keluar airnya. Kita pasangin, kita tekan. Hap. Cocok sekali. Nah, ini kan pasti kalian kan penasaran ya. Kok nggak dipasangin, kok nggak ada wastafelnya gitu, tapi pakai keran angsa. Jadi ini tuh nanti pakainya ember, gendong ya. Gendong yang pakai tanah liat itu loh, yang sekarang masih lagi hits gitu. Jadi supaya kelihatan estetik, kita pakainya keran angsa ya guys, bukan keran biasa. Ini kita udah selesai nih buat on off nya nih. Nah ini guys, kita pasangin dulu lubangnya. Nah ini gentongnya guys, keren kan, jadi estetik banget. Daripada kalian pakai ember, mendingan pakai ini guys.